Assalamualaikum, welcome back to my channel. Halo, ketemu lagi bersama Fani. Oke, di video kali ini aku akan jelasin yaitu satu produk ya, yaitu produk dari Pinkberry. Ini dia guys. Ini dia, gimana sih? Oke, sorry banget ya guys. Jadi di sini aku udah buka segelnya tadi biar mudah ya. Seperti kata aku kemarin, aku akan review lipstick ini. Yang varian 203 guys sama 205. Yaitu dia warna orange dan warna pink muda ya. Yang warna orange dia Angel's Reed, yang pink Warm Flame. Seperti yang aku bilang kemarin, aku waktu itu beli gratis satu ya, satu gratis satu itu apa, buy one gitu ya. Seneng banget deh. Oke, kita langsung aja coba yang warna orange dulu ya, kita swatch di tangan. Ini tadi udah aku coba guys, sorry ya, nggak apa-apa. Swatch di tangan. Oke, ini warna yang orange. Kedua warna yang pink 205. Jadi tampilnya seperti ini ya. Aku akan langsung coba aja ya. Aku hapus dulu lipstiknya. Kita pakai yang 205 dulu ya guys. Next aku akan pakai yang kedua 203 yang orange Angel Red, udah aku hapus. Kita pakai ya. Jadi ini hasilnya ya. Dari kedua warna ini aku kayaknya lebih suka warna yang warm plum, yaitu yang pink muda yang 205. Jadi di sini dia tuh kayaknya lebih lembut ya. Gak tahu kenapa pas aku buka dia tuh udah patah guys. Jadi dipakainya kayak kasar gitu kan. Tuh. Entah kenapa tuh segelnya kayak kebuka gitu. Kalau dicoba kayaknya nggak mungkin deh. Tapi nggak tahu juga sih ya. Soalnya aku asal ngambil warna, jadi nggak tahunya udah ini, udah tinggal buka segelnya. Jadi dipakai rada gede begitu guys.
Yang satu sih masih utuh ya, tapi dia masih baru tuh. Cuma dia yang pink kalau di swatch tadi kayaknya lembut, agak berminyak ya, kayaknya lebih soft daripada ini. Tuh, dia tuh kayak, tapi kayaknya sih sama sih, gak tahu juga sih ya orang, karena dia udah patah apa gimana gitu, jadi kayak kasar gitu. Sebenarnya sih sama. Oke, jadi lipstick Pink Mary ini, jadi dia teksturnya lembut ya atau moist, jadi dia tuh nggak matte ya guys, jadi buat makan dia tetap transfer ya. Cocoknya untuk di rumah, kalau di jalan kan sekarang pakai masker. Aku seharian nggak usah pakai ini sih, nanti yang ada nempel di masker kan. Aku coba sih ya, masih terasa ya, namanya juga moist kan guys, jadi kalau pengen yang glowing lipstick moist ya udah ini. Ini warnanya enak banget sih, warnanya soft banget, enak banget, mudah diaplikasinya, lembut tuh. Bagi yang suka lipstick moist ya, aku sih dari produk Pink Berry baru beli yang moist guys, jadi aku belum pernah beli yang lip cream itu, kata Beauty Vlogger yang lain sih itu bagus sih, cepat meresap dan juga cepat kering gitu sih. Aku mau beli nggak jadi karena udah banyak ya. Oke guys, jadi di lipstick ini dia moist tapi nggak terlalu moist, di tulisannya juga ada, jadi dia tetap sedikit ini sih, kalau udah lama agak meresap juga. Dia mengandung emolien apa sih ya, nggak tahu lah, ini kecil banget tulisannya. Ya udahlah ya, sekian aja video dari aku ya. Aku nggak enak ya sebanyak orang, jadi ya Allah, malu deh, nggak pede. Udah, jadi intinya lipstick ini ya enak lah ya, udah diaplikasiin nggak terlalu lebay warnanya kalem banget ya, jadi nggak terlalu suka yang menor, jadi bagus, nilai aku 8 deh ya, karena aku kurang suka ya lipstick glossy, aku sukanya selalu pakai lip cream, jadi yang dalam menurut aku ini lumayan bagus ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa bantu channel aku untuk selalu berkembang ya, karena ini masih pemula, jadi masih belepotan cara ngomongnya ya. Jadi maklumin aja. Segitu aja review lipstick dari aku. Makasih banyak. Thank you for watching. Dadah. I love you. Beli satu gratis satu, jadi buy one get one.